Perkara utama yang nak dibahaskan, yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atha, manusi kalam hikmat ini, ialah mengenai hal-hal tertentu yang berlaku kadang-kadang, yang kadang-kadang berlaku melibatkan golongan yang dinamakan arif, yang sudah saya jelaskan tentang siapa orang arif itu. Jadi apa yang melibatkan mereka ini, yang mana perkara ini berlaku bukanlah selalu, berlaku kadang-kadang, dan berlaku pula bukan pada semua orang pada golongan arif ini, iaitu mereka meninggalkan berdoa dengan erti tidak berdoa. Tidak berdoa dengan erti bukan dia tidak mengharap kepada Allah, dia tidak minta secara nyata dalam bentuk doa seperti yang kita sebut. Jadi tindakan mereka ni, yakni tidak berdoa ni, tidak minta secara langsung, tidak minta secara langsung hajat-hajat dan keperluan mereka ni. Tidak berdoa secara langsung dengan erti mereka ni memilih untuk mendiamkan diri dan berserah kepada Allah. Tidak dalam bentuk mereka minta dengan Allah, bermohon kepada Allah dalam bentuk doa-doa, ungkapan-ungkapan doa seperti yang kita sedia maklumlah. Tidak buat macam tu, dia lebih suka mendiamkan diri dan bersuah kepada Allah. Jadi sudah saya jelaskan perkara ini dari beberapa sudut, dan saya nyatakan bahawa kenapa atas sebab apa mereka ini bertindak seperti itu. Jadi dijelaskan dalam kalam hikmat ni, sebabnya dinyatakan i'timadan ala qismatih, iaitu kerana yakin kepada pembahagian yang sudah pun ditetapkan oleh Allah sejak azali. Jadi hati mereka ni banyak pandang ke situ, dengan pandangan keyakinan bahawa segala perkara itu sudah ada takdir dan ketetapannya, sudah pun ditaksim, dibahagikan oleh Allah. Orang ni akan dapat banyak ni, dia akan dapat benda ni, banyak ni. Orang ni dia akan dapat banyak ni, benda ni akan dapat banyak ni. Sudah ditetapkan. Jadi hati orang arif ni di kala itu dia banyak cenderung kepada memandang hakikat tu. Hakikat bahawa segala perkara itu sudah ada taksimnya, yakni pembahagian yang sudah pun dibuat oleh Allah. Ataupun bahasa lain, memandang kepada takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada setiap makhluknya. Baik, kadang-kadang ada orang keliru, dia kata inilah Mu'taz, inilah Jabariyah. Inilah Jabariyah. Itu silap faham atau tidak faham. Jabariyah ini, kesalahan dia itu adalah bukan atas keyakinan segala-galanya sudah ditakdirkan. Tempat silapnya Jabariyah ni bukan pada keyakinan tu, bahawa segala perkara itu sudah ada takdirnya, segala perkara itu sudah ditetapkan oleh Allah. Itu adalah rukun iman kita. Jadi salahnya Jabariyah bukan di situ. Tapi salahnya itu mereka ni bila mereka menafikan ikhtiar yang Allah Ta'ala beri kepada manusia ni. Dia kata tak ada ikhtiar ni, Allah Ta'ala atas Allah Ta'ala belaka, baik pun begitu, buruk pun begitu. Jadi dia buat jahat pun dia nisbah kepada takdir. Jadi rosaknya Jabariyah ni kerana menafikan ikhtiar, usaha manusia yang Allah Ta'ala beri benda itu kepada manusia, yang disitulah adanya hukum syarak. Pilihan kita itu, ia ada kaitan dengan akal, kewarasan. Ada akal yang boleh berfikir, kemudian dapat memilih, berikhtiar sebagai sebab musababnya. Jadi bahagian inilah yang dinafikan oleh Jabariyah. Mereka kata tak ada atas Allah Ta'ala berke, baik pun nisbah kepada Allah, buruk pun nisbah kepada Allah. Jadi dia nafikan ikhtiar. Jadi sesatnya, salahnya Jabariyah ni bukan atas keyakinan semuanya sudah ditakdirkan.
Bukan juga sesaknya mereka ini disebabkan keyakinan semuanya itu sudah ada taksimnya, tidak. Dari segi ini bukanlah bahagian silap dia. Bahagian silap dia ni bila dinafikan usaha kita ni, ikhtiar. Kerana menurut mereka ni manusia ni macam bulu atas angin belaka. Angin nak bawa ke mana-mana pun atas angin lah. Tak ada pilihan sendiri. Dinafikan pilihan itu, itulah Jabariyah. Adapun di sini tidak seperti itu. Orang arif ni pertama sekali mereka meyakini adanya takdir Allah, kerana itu rukun iman. Dia meyakini adanya taksim pembahagian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Semua itu kita namakan takdir, qada dan qadar. Mereka percaya dan mereka pun menerima hakikat bahawa kita ini perlu berusaha nak buat baik dan perlu berusaha meninggalkan keburukan. Mereka ada keyakinan tu, ada kefahaman tu. Cuma dalam kihni ni, pandangan hati mereka ni pandangan, kata ingatan, kecenderungan hati mereka ni untuk mengingati takdir Allah, sehingga mereka terkesan dengan pandangan tu dan mereka rasa seolah melupakan mereka ni kepada yang lain. Hatu. Bukan mereka nafinya, bukan mereka menafikan manusia ni perlu berikhtiar, perlu berusaha, mereka tidak nafi. Cuma galik, kata orang, keasyikan hati mereka ni memandang kepada takdir Allah, melupakan dia. Bukan dia nafikan, jangan salah faham. Lupa, galik. Macam kita galik dengan satu benda tu, hak kiri kanan dia tu kita terlupa. Bukan kita kata dia tak ada. Kita tengok galik, duk tengok cerita, duk tengok cerita-cerita hak menarik lah. Yang menarik perhatian kita galik tengok. Jadi orang lalu kiri kanan ni jadi terlepas pandang. Kita tak tengok dah. Bukan kita kata dia tak ada. Bila kita sedar tengok semula, kita kata ada. Tapi pada waktu dia galik itu, dia lupa waktu tu. Berbeza dengan kelompok Jabariyah ni, hak depan mata dia tahu tak ada, dia kata. Dia nafikan. Itu. Jangan dia salah faham kat sini. Jadi yang dimaksudkan di sini, kerana berpegang kepada takdir Allah Ta'ala ni sehingga mereka tidak berdoa ni, kerana mereka asyik memandang ke situ. Pandangan manusia ni tertumpu ke situ, sudah ditakdirkan Allah, sehingga hak lain itu terlepas dari pandangan dia. Sebab tu dia mengambil sikap itu. Bukan dia menafikan manusia ni perlu berusaha, tidak. Kalau dia nafikan itu, dia akan jadi Jabariyah lah. Di sinilah tempat orang keliru. Terutamanya dia mengaji usuluddin saja, tidak mengaji tasawuf. Inilah tempat dia keliru. Jadi pening. Dari nak beza. Mana tasawuf, mana usuluddin. Jadi dari nak beza antara i'tiqad dengan zuhd. Zuhd ni perasaan. I'tiqad keyakinan. Kalau dalam keyakinan kita tidak ada usaha, Jabariyah. Sekarang i'tiqad ni tetap sama. Allah Ta'ala lah yang Maha Kuasa, dialah yang mentakdirkan segala-galanya, dan manusia ni perlu berusaha. Ada dah ke dalam keyakinan dia tu. Tapi dalam praktisnya, hatinya galik, asyik dengan mengingati takdir Allah sehingga lupa bahagian usahanya itu, kerana kuat keyakinan situ. Bukan dia nafikan. Ini perlu dibezakan di sini. Sebab itu orang yang tidak memahami salah belok ilmu tasawuf ni, ialah tempat dituduh li tasawuf Jabariyah lah, itulah, inilah. Dia tak sedar bahawa tasawuf ini terbina daripada penghayatan terhadap tauhid itu, termasuklah keyakinan terhadap takdir Allah, keyakinan terhadap manusia ini perlu berusaha buat baik. Ada semua itu menjadi keyakinan asas kepada orang yang nak menyalami tasawuf ini. Cuma dalam keadaan tertentu ni ada hal-hal tertentu. Ini adalah ehwal nama dia, iaitu zauq hati dia. Beza situ. Saya nak ulang balik, saya takut orang keliru di sini. Beza antara tasawuf yang nak diberitahu di sini ni dengan Jabariyah ni. Jabariyah ni dia tolak usaha, dinafikan manusia ni perlu berusaha. Kerana mereka ni hanya terima takdir Allah Ta'ala belaka.
dan mereka buat jahat pun mereka nisbahkan kepada takdir Allah Ta'ala juga. Dari segi keyakinan, segala-galanya ditakdirkan oleh Allah, itu tidak salah. Bahkan itulah sebahagian dari rukun iman kita. Tapi rosok Jabariyah ni, bila mereka menafikan manusia ni perlu berusaha, sehingga mereka beranggapan manusia ni macam bulu ayam yang diterbangkan oleh angin, semata-mata atas angin je, atas bulu ayam tu tak ada benda. Mereka anggap manusia macam tu, itu Jabariyah. Ahli tasawuf ni tidak. Mereka ada etikat manusia ni perlu berusaha. Ha, cuma dalam keadaan zuk hati dia asyik ni, usaha dia itu kadang-kadang dia terlepas pandang. Kerana asyik cenderung kuat memandang takdir Allah ni. Itu beza dia. Sebab beza antara tasawuf dengan Jabariyah.